akhirnya jadilah setahun di Pare itu gitu. Di setahun sampai ada istilah gini, di Pare itu kalau kita belum ngigo pakai bahasa Inggris artinya kita tuh belum bener belajar nih ya. Ada istilah IELTS yang pasti 3 kali dan sekali tes tuh nggak murah, 3 juta gitu, 3 juta. Nah itu baru perjuangan dapat bahasa Inggrisnya saja gitu. Baru IELTS-nya doang ya, baru IELTS-nya doang gitu. Beasiswanya itu ya saya juga coba beberapa ke Fulbright, tapi beberapa kali nyoba gagal gitu. Australia, nyoba Australian Awards, gagal juga gitu, nggak berhasil. Terus Turki, beasiswa Turki Burus Lari waktu itu gagal juga gitu. 3 kali gagal IELTS itu bukan berarti saya langsung, memang LPDP-nya sekali daftar langsung berhasil LPDP-nya, tapi kan saya berhasil itu karena saya belajar dari kegagalan. Halo Pria Friends, selamat datang di Halo Pria Channel. Selamat pagi yang kalian nonton pagi-pagi, selamat siang buat kalian yang nonton siang, selamat sore dan malam bagi kalian yang nonton di sore dan malam. Hari ini saya sangat bahagia karena salah satu sahabat saya di S1 saya ya, di kuliah di Universitas Negeri di Indonesia, mau memenuhi undangan di Halo Pria. Siapa lagi itu, ada kelihatan ya itu ya tulisannya ya, Asep Rudi Jasmana PhD. Wih. Oh, belum ya. PhD. Oh, belum. Makanya belum PhD, belum. Udah kurung. Oke, terima kasih Pak Asep udah mau datang di Halo Pria Channel nih Pak Asep. Terima kasih juga nih udah diundang, senang sekali kita bisa sambil silaturahmi nih ngobrol-ngobrol. Iya, makanya tulisannya silaturahmi online. Nah, karena masih berhubungan dengan Idul Fitri ya, Sep, ya Pak Asep ya, mohon maaf lah ya, dan batin sama-sama. Oke, Pak Asep ya, saya juga mau mengucapkan selamat untuk Pak Asep yang telah diterima. Benar, kalau salah dikoreksi ya Pak Asep. S3 atau PhD di Inggris, benar nggak tuh Pak? Betul, tapi belum berangkat ya. Oh, belum berangkat. Kira-kira kapan tuh Pak? Belum. Harusnya sih tahun dapat beasiswa 2019, udah kelamaan. Harusnya berangkat 2020, tapi karena COVID kepending sampai 2022. Harusnya berangkat sekarang, tapi kepending lagi karena lulus CPNS. Jadi kemungkinan paling cepatnya 2023 atau 2024, nunggu SKPNS-nya dulu. Oh, wah itu udah dibocorin tuh. Berarti tahun 2022 ini 2021 dong ya PNS itu. PNS-nya 2021. Berarti 2021 itu sangat istimewa banget ya Pak ya, maksudnya. Alhamdulillah. Berarti dua ya. Satu itu terima beasiswa S3. Ya berarti kan S3 dulu kan ya? Iya betul, S3 dulu. Dan selamat buat untuk pengangkatan PNS. Berarti wah double banget nih. Masya Allah. Nah, Pak Asep, boleh dong kita cerita ya Pak ya? Dulu tuh pas zaman Pak Asep kuliah ya kan, kita kan satu kosan. Pak Asep tuh nulis di dinding ya kan, go to America gitu. masih itu aja. Masih inget banget aja. Go to America, terus Pak Asep tuh suka nempel-nempelin kayak misalnya quote atau apa gitu yang ibaratnya tuh mimpi atau goals dalam hidup Pak Asep. Tapi kan tadi kita ngomongnya Inggris ya Pak, S2-nya di Inggris kan ya Pak? Di Inggris, betul. Di Inggris. Nah, itu kan dulunya Pak Asep tuh pinginnya ke Amerika, terus ke Inggris. Itu gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Iya, jadi kan itu alhamdulillah Mas sampai sekarang masih ya. Jadi kita tetap punya apa ya istilahnya ya, tujuan hidup lah. Itu tujuan hidup 100 gitu kan. Kalau sudah terlaksana ya checklist gitu ya. Termasuk negara-negara tujuan. Tapi kan terkadang gini ya,
tujuan itu kita punya berencana, tetapi kan saya paham bahwa Allah lah yang punya sebaik-baiknya kita tuh, Allah yang punya rencana terbaik gitulah ya intinya gitu ya. Saya pengen banget ke Amerika waktu itu, tetapi saya nyadar diri kalau kemampuan saya tuh nggak nyampe ke sana. Contohnya itu apa ya? Kalau ke Amerika itu kan harus pakai GRE ya, Graduate Record Examination, istilah kayak TPA lah gitu, kayak tes potensi akademik, tapi pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi untuk ngambil S2, memang kalau saya kan ini ya PKN, nah, pendidikan kewarganegaraan, memang yang bagus di Amerika. Tapi itu gitu. Jadi selain syarat bahasa Inggris, IELTS gitu kan, itu juga saya harus berjuang dengan GRE itu, tes potensi akademik yang pakai bahasa Inggris. Saya mikirnya, waduh ini aja bahasa Inggris saya udah empot-empotan banget gitu ya. Apalagi saya harus tes TPA dengan menggunakan bahasa Inggris. Rasanya tuh otak saya tuh udah ngebul banget gitu ya. Terus pas saya lihat Inggris di negara Inggris, oh di situ nggak pakai GRE gitu kan, dan persyaratannya tuh sangat mudah gitu. Maksudnya bisa terjangkau gitu sesuai kemampuan saya. Ya udah akhirnya saya sadar diri kayaknya Amerika tuh bukan saya deh gitu. Jadi saya nerima aja gitu. Jadi saya alternatif lain ya udah akhirnya ke Inggris gitu. Oke, berat. Tapi kan walaupun nggak jadi ke Amerika tapi jadinya ke Inggris itu kan sama-sama susah. Ya kan? Nah, sama-sama susah artinya itu perlu yang namanya perjuangan dong Pak Asep ya. Betul. Artinya kita untuk meraih IELTS atau TOEFL atau TOEIC atau semacamnya gitu ya Pak. Itu kan perlu yang namanya pengorbanan atau perjuangan. Perjuangan apa sih Pak Asep yang sampai Pak Asep bisa ke S2 di Inggris? Boleh nih ceritain ke teman-teman Halo Pria nih Pak. Tentang perjuangannya gitu ya. Nih jadi saya ceritain iya. Sebelumnya silahkan, gitu sebelum berangkat gitu ya. Iya. Yang pedihnya ya. Saya mau di sini saya cerita. Siap. Kalau jangan ceritain yang senang-senangnya gitu kan. Kalau di seminar kan yang senang-senangnya. Ini saya yang sedih-sedihnya gitu ya. Iya. Jadi setelah saya lulus 2014. Kita wisuda 2014 ya. Iya, 2014. 2014. Memang saya tuh udah punya rencana TKD yang kuat kalau saya itu harus kuliah S2 di luar negeri gitu ya. Itu benar-benar TKD kuat banget tuh. Ada godaan-godaan tawaran beasiswa dalam negeri gitu kan. Orang tua saya mendesak, cobalah ini beasiswa dalam negeri. Saya benar-benar nggak nyoba sama sekali gitu. Karena memang nggak mau kan. Jadi memang TKD saya harus udah kuat luar negeri. Nah 2014 September, lalu 2006 bulan dulu tuh saya sambil ngajar di lab school dulu, lab school Cibubur gitu. Jadi ngajar 6 bulan seperti di guru dulu. Nah selama 6 bulan itu saya pikir tadinya saya bisa sambil belajar bahasa Inggris gitu kan. Tapi ternyata ya namanya kerja ya nggak dimana sama aja gitu. Saya aja sekarang kan kerja ya dibilang sibuk ya enggak, dibilang nggak sibuk tapi ya sibuk juga gitu kan. Jadi yang namanya kerja ya pasti itu dari pagi sampai sore, bahkan sampai akhirnya sedangkan yang namanya belajar bahasa harus fokus. Nah akhirnya Desember tuh saya pergilah ke Pare gitu kan, sama Hasan sama Evan, ingat banget tuh tiga. Nah niat saya dulu cuma 3 bulan aja di Pare itu gitu. Nah 3 bulan itu tapi saya tuh nyadar diri memang dari segi pengalaman waktu kuliah S1 kan kita udah pergi ke beberapa negara juga ya gitu kan. Tapi tetap itu nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh sama sekali. Karena kan kita ke Malaysia, ke Filipina, itu kan kita interaksi ngomong bahasa Inggris itu hanya paling di bandara gitu. Tapi nggak full tiap hari kita berinteraksi. Jadi akhirnya kemampuan bahasa Inggris itu masih lemah, terutama si listening sama reading itu benar-benar masih lengah banget karena nggak pernah nonton film barat kayak gitu. Dari 3 bulan akhirnya jadilah setahun di Pare itu gitu. Di setahun, lalu selama setahun itu akhirnya benar-benar belajar bahasa Inggris. Sampai ada istilah gini, di Pare itu kalau kita belum ngigo pakai bahasa Inggris artinya kita tuh belum benar belajarnya. Ada istilah gitu. Belum kesurupan sama setan Inggris, belum. Iya. Okay, karena kan kita kan tidur di asrama ya. Kita tidur di asrama itu suka suka
Wah, ego. Ini ego pakai bahasa Inggris. Oh, berarti dia udah bagus sih bahasa Inggris. Ya. Kayak oh gitu. Oke. Di Padang tuh ada istilah kayak gitu. Mm-hmm. Nah, saya tuh ingat banget. Waduh, saya udah beberapa bulan di sini kok belum ngigo-ngigo gitu. Mm-hmm. Sampai dulu kayak gitu gitu. Dia itu enggak ini sih enggak ilmiah gitu ya. Cuman ya biasalah bercanda orang-orang pada gitu. Nah, saya coba tes IELTS. Karena memang target saya kemarin itu tes IELTS ya. IELTS-nya minimal 6,5. Karena syarat untuk S2 di luar negeri itu IELTS itu kayak apa ya? Saya bilang itu kalau kunci itu kunci Inggrisnya lah gitu. Nah, kunci itu kayak tang gitu kan. Itu kan kunci dipakai buat kemana-mana. Jadi itu tuh kayak gate buat ke berbagai negara. Itu harus IELTS gitu. Memang ada TOEFL IBT. Tetapi menurut saya yang paling populer itu adalah IELTS gitu. Dan minimal 6,5 untuk jenjang S2 gitu. Nah, niatnya cuma 3 bulan, jadi 1 tahun. Tes IELTS pun saya 3 kali, dan sekali tes itu nggak murah, 3 juta. Gitu, 3 juta, yang pertama gagal. Yang kedua gagal, pas yang ketiga gitu. Nah, cuman yang bikin saya semangat itu, ya karena tekad saya yang kuat, lalu dukungan dari orang tua gitu. Nah, saya ingat banget dulu pas tes yang kedua itu kan, tes yang pertama 5,5, tes yang kedua 6. Nah, tes yang kedua 6, kata orang tua butuh berapa? Butuh 6,5. Ya, kurang 0,5, udah tes lagi aja minggu depan. Ya, orang tua saya kan gak tahu apa-apa ya, taunya dia 6, 0,5 tuh kayak dikira gampang, kan susah gitu ya. Harus belajar lagi atau apa. Udah cepetan tes lagi aja. Nah, apa namanya, info dulu nih, kalau saya selama di Padang itu disupport penuh sama orang tua secara finansial. Kayak gitu. Mungkin udah lulus S1 udah kerja, apakah masih disupport juga atau biaya dari mana? Itu dari orang tua. Alhamdulillah gitu. Orang tua masih mau membiayai gitu. Jadi biaya 3 kali tes itu ya dari orang tua gitu. Termasuk selama kehidupan sehari-hari selama apa masih dari orang tua gitu. Jadi ya alhamdulillah itu bisa mendukung keuangan dan sampailah di tes yang ketiga benar-benar 6,5. Sebetulnya kalau dijumlahin tuh nilainya 6,25 gitu. Tapi ternyata ada kebijakan kalau 6,25 itu dinaikin jadi 6,5. Makanya alhamdulillah tes yang ketiga baru berhasil gitu. Nah, itu baru perjuangan dapat bahasa Inggrisnya saja gitu. Baru IELTS-nya doang ya. Baru IELTS-nya doang gitu. Jadi beasiswanya itu ya saya juga coba beberapa ke Fulbright tadi ya, Amerika ya. Saya coba ke Fulbright itu tadi saya bilang saya pengen banget tuh ke Amerika itu gitu kan. Fulbright ke Amerika. Tapi beberapa kali nyoba gagal. Gitu. Gagal ya memang belum rezekinya di sana. Terus Australia, nyoba Australian Awards. Gagal juga gitu. Enggak berhasil. Terus Turki, beasiswa Turki Bursa Lari waktu itu. Gagal juga gitu. Jadi yang orang lihat itu ya kalau gagal buat apa kita update ya? Maksudnya betul, kan betul. Kita kan enggak pernah update kalau gagal kan di medsos sampai kita update gitu. Pasti kita update yang berhasil bahasanya aja. Mungkin orang lihatnya yang bagus-bagusnya doang yang saya share kayak gitu. Jadi setelah saya 3 kali gagal IELTS itu bukan berarti saya langsung memang LPDP-nya sekali daftar langsung berhasil LPDP-nya. Tapi kan saya berhasil itu karena saya belajar dari kegagalan dari AAS, dari Fulbright. Saya gagal nih di bagian sini, kenapa ya esai saya apa yang salah? Saya gagalnya di AAS, apa yang salah dari saya wawancara? Kayak gitu. Jadi saya belajar, terus saya juga belajar dari orang-orang yang lulus, wawancaranya kayak gimana, ngapain aja, kayak gitu kan. Nah, ngumpulin info, akhirnya rezekinya dari LPDP, gitu. Jadi, September 2014 sampai Desember itu di ngajar dulu satu semester, Desember 2015 sampai Januari 2016 itu di Pare satu tahun. Januari 2016 sampai bulan September ya di rumah balik ke rumah kan itu selesai ya urusan di Parenya. Jadi persiapan apply visa dan lain-lain 2016 berangkat begitu. Waduh, itu perjuangan banget. Berarti emang Pak Asep ini nggak langsung atau nggak mengkhususkan saya ini pingin LPDP doang. Tapi Pak Asep juga mencoba beasiswa yang lain gitu ya. Iya, mana aja yang cocok gitu. Mana aja. Mana dan yang rezekinya cocok, di LPDP. Ya, dapat rezeki di LPDP gitu.
Tapi ya meskipun meskipun demikian, saya juga kayak apa ya? Ada beberapa negara yang saya nggak mau gitu, misalnya kayak Southeast Asian, negara-negara ASEAN saya nggak coba gitu. Terus Asia kayak Jepang, Korea, Cina, sama Taiwan saya nggak nyoba kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa saya tuh pengennya ke Barat aja kayak gitu. Jadi pengen apa lebih ya? Jauh gitu ya? Something different gitu ya. Karena kan kalau kita negara Asia kan masih sama ya, dari mulai warna kulit kita kan nggak ngelihat beda. Tapi ketika kita ke negara Barat Eropa gitu kan, udah jelas kalau kita tuh berbeda dari yang lain dan kita banyak belajar hal yang baru di sana gitu. Jujur kalau misalnya harus kalau tentang ilmu ya S2 pendidikan kewarganegaraan di sana itu sumber bukunya apa-apanya itu sama kayak di Indo, sama kayak di UPI Bandung gitu. Sama, yang beda cuma bahasanya doang. Tapi kan bukan cuma perkara ilmu, tapi kan kita perkara kehidupan sehari-hari, pergaulan dan seterusnya gitu. Ya, pingin tahu juga ya kultur belajar mereka itu seperti apa. Nah, iya. Ya kan, yang kita rasakan kok bisa sih orang sejauh Inggris, Spanyol bisa sampai ke negara kita sampai ngejajah gitu kan ya, gitu. Belanda. Iya, betul. Gitu. Oke, dan berarti Pak Asep itu juga tadi udah menjawab ya, kalau misalnya ada yang nanya kenapa Inggris gitu kan atau Eropa, karena memang tidak bukan mendeskripsikan negara Asia, tapi memang pinginnya ke Eropa ya, karena Eropa, negara barat lah gitu ya, negara barat. Pengen belajar negara barat. Tapi kenapa enggak Belanda, Pak? Kan kita kan, ini juga tadi ya, kan di IG juga, nanti ya bakal kita share yang nanya di IG, itu ada yang nanya kenapa enggak Belanda gitu kan, karena Indonesia sama Belanda itu kan, hukum, kalau enggak salah ya, mohon maaf nih kalau saya salah, hukum Indonesia itu kan banyaknya terapan dari Belanda gitu ya. Dari Belanda, oke. Nah, betul, kenapa enggak Pak Asep ke Belanda gitu, malah milih Inggris? Nah, lagi-lagi karena pengalaman di Pare belajar bahasanya itu gitu. Jadi saya tuh kayak ngebatasin Amerika, Inggris, Australia. Gitu. Jadi yang bahasa sehari-hari itu bahasa Inggris itu yang pertama. Jadi supaya saya nggak belajar bahasa yang lain, karena pengalaman saya juga gitu kan, ketika saya berkunjung ke beberapa negara yang lain, mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu, bukan nggak bisa menggunakan kayak, bahasanya mereka sendiri, bahasanya gitu ya? Masing-masing kayak gitu, bukan yang nggak bisa ya mereka. Jadi kayak kalau kita ke Belanda ya berarti mau nggak mau harus belajar bahasa Belanda untuk referensi atau apa. Sedangkan saya tuh setahun belajar bahasa tuh udah pusing banget kayak gitu ya, udahlah nyari negara yang ini aja gitu, yang biar enak gitu. Berarti memang kita Pak Asep sendiri mengukur kemampuannya bahwa betul ya udah, kita memang maunya standar segini ya udah sini, dan memang kita tujuannya cuma bahasa Inggris ya udah Inggris aja gitu ya. Berarti emang ya, betul. Pentingnya fokus itu apa ya? Muluk lah kayak gitu. Betul. Iya. Pentingnya fokus dan kasarnya ya saya menyadari kalau kemampuan saya tuh segini gitu, udah susah lagi gitu. Ini lagi. Dan itu akan berdampak kita ketika menjalani tesis, menjalani studi kita ya Pak ya.